sini. Oke, sekarang kita sudah sampai di Tolong Aku. Ada bioskop Golden Theater. Kita lihat gimana euforia keseruannya. Amin. Sambutan masyarakat Tulungagung terhadap film hits kita. Tonton terus, ikutin terus. Senang sekali kami semua bisa berada di sini bertemu dengan teman-teman secara langsung. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk apresiasi yang luar biasa, anime luar biasa terhadap karya terbaru kami, film Hati Suhita. Terima kasih banyak, semoga teman-teman bisa terhibur, bisa mengambil hikmah positif dari karya terbaru kami. Terima kasih ya semuanya sudah datang, sudah nonton film Hati Suhita. Semoga ini bukan yang pertama ya, semoga ini yang kedua, ketiga. Dan semua mau pesan untuk jangan di-upload ke sosial media karena itu sama saja dengan pembajakan. Terima kasih. Kalau suka sama filmnya, boleh banget di-share ke keluarga, gus-gusnya, ning-ningnya, rengganisnya, boleh silakan share juga di sosial media, siapa tahu kita bakal repost. Terima kasih ya semuanya udah menyempatkan nonton kembali. Kami senang sekali, kami tadi terharu ya. Tadi kita nangis bareng-bareng ya. Kalau tim Aruna mana tim Aruna? Kalau timnya Gus Biru mana timnya Gus Biru? Biar nangis, nangis ya Allah. Tadi kasian banget. Saya sudah kedua kali ini menonton film ini ya. Dan untuk para pemain, Masya Allah, sangat wah sekali. Jadi pelajaran untuk banyak orang sih, untuk lebih sabar, untuk lebih bisa ikhlas sesuai dengan rencana Allah gitu. Saya agak nervous ya. Mungkin bisa memotivasi seperti perasaan Mbak Rengganis gimana? Rengganis bisa sekuat itu karena dia yakin nanti akan dikasih yang jauh lebih baik. Filmnya sangat recommended sekali, wajib banget untuk ditonton. Pernah baca novelnya dan ceritanya juga nggak jauh dari filmnya. Iya, tadi sedikit meneteskan air mata dan Masya Allah sangat mengapresiasi sekali. Filmnya bagus banget, kebetulan kita udah nonton yang kedua kalinya. Tetap nangis, tetap nangis. Ya, bagus banget. Semuanya bagus banget, keren. Keren banget. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana filmnya, bagus nggak? Bagus. Ada yang udah nonton lebih dari satu kali? Saya. Masih tetap nangis nggak? Nangis. Tapi masih tetap ketawa juga kan? Iya. Ini mau. Kami memang bukan berlatar belakang dari pondok pesantren, tapi pastinya sebelum proses syuting ada proses reading, ada workshop di mana kita juga bisa melakukan survei, observe dan lain-lain. Kita juga cari tahu mengenai kehidupan pesantren, pastinya dengan datangnya langsung ke pesantren atau mungkin tanya riset gitu ya, baca beberapa literatur mengenai bagaimana kehidupan di pesantren. Nanti sampai rumah di crop bapak. Aku bilang nggak kerja, nggak sekolah. Mereka bilang nggak. Selamat sore teman-teman Tolong Agung. Senang sekali kami bisa berkunjung ke sini bertemu langsung dengan teman-teman. Buat yang belum nonton, selamat menonton, selamat menyaksikan. Semoga pesan positif kami nanti bisa diterima dengan teman-teman oleh dengan baik. Kalau teman-teman posting adegan spoiler, nanti yang belum nonton jadinya nggak nonton karena malas, karena udah lihat di TikTok, udah lihat di Telegram. Terima kasih banyak ya sudah nonton, sudah mengapresiasi karya kami karena kami semua membuat karya ini dengan penuh cinta. Kalau ini pertama kali nonton, nanti bisa hu-hu-hahi bareng. Kalau misalkan udah 2-3 kali nonton, ayo 4-5 kali, 6 kali nonton lagi. Ini nonton yang keberapa kalau boleh tahu? Oh, kedua. Monggo diapresiasi di media sosial masing-masing biar yang lain juga derek nonton nih. Film ini patut dilihat untuk memotivasi kita, apalagi untuk yang belum menikah silahkan melihat ini. Ini udah nonton yang kedua dan tetap bikin merah. Bintang semua. Filmnya seru banget,
dan bagus banget, kalian wajib nonton. Apalagi yang suka film-film tentang rumah tangga, sangat recommended. Anak muda, mana anaknya? Oke. Oke, makasih. Ibu arisan yang di sebelah sana, terima kasih yang di bawah, di tengah, dan di atas. Saya Devina Aurel sebagai Aruna, selamat menonton. Saksikan Hati Suhita di bioskop.